Oh, yang tengok rakamannya pun dah meremang bulu roma. Apa lagi yang dapat saksikan secara langsung sewaktu hari pembarisan tersebut? Macam mana dia? Apa dia punya rasa? Cici bawa interview saya. Oh, masa tu memang kita para media di tepi tu macam kita pun usnah. Sebab kita perempuan, kita tiba-tiba semangat. Tak apa. Kalau satu saya sebut Akmal. Yes, kita bersama dengan mereka yang telah pun membuat aksi lompatan menatasi 66 buah motosikal Royal Enfield. Pada hari kebangsaan 2023 di Dataran Putrajaya, kita bersama dengan Sarjan Muhammad Akmal Syari dan juga Sarjan Saidatul Husna Kamarudin. Assalamualaikum. Tahniah diucapkan di atas kejayaan sebenarnya, sebab masa itu pun semua berdebar melihat aksi itu. Tapi kalian memberikan yang cukup mengagumkanlah. Lompat motor tak takut. Duduk sini takut. Dia tadi duduk fikir nubu. Tapi bagaimana sebelum melakukan aksi tersebut? Apa dia punya feel, perasaannya? Adakah memang kosongkan fikiran ataupun masa tu duduk fikir macam-macamlah dalam kepala ni, apa yang difikirkan sewaktu itu? Yang saya fikir nak hiburkan hati penontonlah. Enjoy. Tapi itu dah biasa lah. Dah biasa. Paling selalu banyak 66 ke, atau ada lebih daripada itu? Selalu kita orang buat kereta selalu. Oh, kita buat kereta. Setakat sekarang buat 8 buah kereta. 8 buah kereta bersamaan dengan beberapa motosikal lah. Ya. Tak sampai lah 66. 66 tu kira banyak lah. Banyak lah jarak. 66 tu kira banyak motosikal tu. Jadi ini, wow. Wirawati kita. Wirawati. Okey, Husna, ini adakah kali pertama melakukan persembahan yang membabitkan jumlah penonton yang cukup ramai, ataupun sebelum ni Husna dah memang biasa dengan persembahan tersebut? Okey, buat pertama kalinya untuk hari kemerdekaan tahun inilah, memang saya rasa audien terlalu ramai, dan buat pertama kalinya saya beraksi depan yang di Pertuan Agong lah. Jadi dia berasa berat sikit. Itu satulah. Keduanya, dia aura dia tu lain macam sikit. Dia aura semangat ataupun aura nervous tu? Nervous tu, setiap kali sembahan nervous tu tetap ada. Takut tu tetap ada. Tapi semangat nak buat tu lagi besar lah. Ya, yang penting misi kita tercapai lah. Jadi untuk melakukan aksi seperti ini bukannya senang. Dan bukannya calang orang boleh lakukan. Sebarang orang yang boleh lakukan aksi-aksi seperti ini. Jadi berapa lama latihan yang diperlukan dan kata seberapa kerap dilakukan? Selalunya kalau ada persembahan, kita akan buat latihan dalam 2 minggu sebelum persembahanlah. Kita akan buat dan mengikut kepada persembahan punya macam kali ini dia nak 66 biji motor MV. Jadi kita kena ada targetlah. Target untuk buat lompatan tu setiap kali event. Kita tengok pada persembahan. Kira berapa jarak dia? Berapa meter. Berapa meter ya kan? Tapi lepas ini berapa meter pula targetnya? 40 meter. 40 meter atau 43 meter. 43 meter. Ya, 43 meter. Itu adalah target untuk mereka tahun depan. InsyaAllah. Okey, masa di Putrajaya yang lepas, datang Putrajaya, selepas Husna melakukan lompatan, saya nampak Akmal. Ini tiba berada di lokasi yang Akmal, dia muka dia, awak kalau dapat saksikan bagaimana body dia bila tengok Husna dah buat lompatan, dia punya happy, dia punya reaction tu, dia datang tu sebelah Husna tepuk tau. So bila melihat Husna berjaya melakukan lompatan sedemikian, rasa syukur, alhamdulillah. Yalah, dia dapat land dengan selamat kan. So dia dapat apa, capai target tu lah, lompat dalam 20 meter tu. 23 lebih kurang 23 meter land dengan selamat, tak ada apa-apa yang ni. Okeylah. Sebagai rakan kan pun berdebar juga. Berdebar. Mesti buat perempuan kan. Dalam hati masa tu tolong lepas kan. Mesti macam tu kan, dia punya perasaan tu. Jadi Husna sendiri apabila diberikan task untuk melakukan perkara ini kan. First reaction Husna. First tu mula-mula dia fikir panjanglah kan. Kita nak sahut cabaran ni cakap, sebab first tu tak ada training lagi kan. Bila dah training, kita dah training, kita cuba kan. Dan dibantu oleh rakan-rakan, julatih daripada teknikal.
Alhamdulillah lah. Sahut je lah, sahut je lah cabaran tu. Cuba sebaik okay. mungkin dan akhirnya hasil yang kita dapat lihat pada hari tersebut mengagumkan dan sudah pastinya meninggalkan satu kenangan, wow, satu memori yang sangat indah lah. Di Army Red Warrior ni berapa sebenarnya wirawati yang terbabit dalam tim unit Hasil? Macam unit sekarang ni untuk jam ni ada 2 orang. So orang tu dia dekat sekarang ni tengah misi dekat Malbat. Okey. Okay, yang buat untuk buat event saya dengan dia ajalah. Yang selebihnya ada yang MC dengan kerani lah. Dan sekarang ni pun tengah cari pelapis baru lah. Tengah cari pelapis baru. Pelapis baru tu yang bakal dipilih tu akan dilatih. Untuk membuat perkara-perkara stand-stand seperti inilah. Dan untuk melatih untuk buat event-event biasa pun ada juga. Tapi saya rasa lebih kepada stand jugaklah sebab sekarang ni tinggal saya seorang je kan. Beraksi jadi macam ada buddy lah lepas ni. Buddy boleh ambil buka cara TV ke tak boleh? Okay, boleh kita. Bro, macam excited lah maksud. Boleh kita. Masuklah, masuk Lita lah. Boleh kita cuba dulu. Maknanya Akmal dengan Husna yang boleh melakukan adegan begitu ke ataupun satu tim sebenarnya diledahkan stand? Ada beberapa orang lagi boleh buat. Macam lelaki 6 orang, perempuan 2 orang lah. Okay. So total 8 orang lebih kurang yang boleh melakukan aksi inilah. Dan kalau dilihat tadi, semua satu tim lah. Ya, satu tim. Kami semua, satu tim. Army the Warrior yang tadi pun semua satu tim juga. Satu jadi, setiap anggota ada peranan masing-masing. Ada peranan masing-masing, ya. Dia kena cepat eh. Kalau tengokkan setiap kali penghentian tu berhenti kena cepat-cepat takut. Sebab main dengan masa kan. Selain daripada persembahan untuk Hari Merdeka, mungkin apa lagi persembahan? Waktu bila lagi persembahan yang dilakukan? Kita bergantung kepada ada pihak-pihak yang nak ambil macam selepas ni event kita dekat Melaka pula untuk Hari Malaysia. Tengok kepada mana-mana kadang-kadang kita terlibat dengan Jubli Perak, Jubli Emas. Persembahan-persembahan rakyat. Mana dijemput? Ya, yang dijemput. Akan buatlah persembahan tersebut. Dan dan bergantung pada konsep-konsep yang dia nak. Konsep-konsep tersebut adalah permintaan daripada penganjur. Tapi kalau kita tengok persembahan-persembahan ini hanya dilakukan di Malaysia? Sebelum ni ada 2011 kita buat dekat Brunei. Brunei International Tattoo. Dekat Brunei Darussalam. Okey, macam Akmal sendiri bagaimana? Ini mungkin salah satu daripada sejarah kan yang anda lakarkan. Tapi nanti bagaimana pula seterusnya kalau misalnya Akmal kan ada pelapis baru, apa perkataan pertama Akmal boleh berikan kepada pelapis baru ni kalau macam kalau nak masuk Army Red Warrior ni apa dia? Buat lebih baik pada saya lah. Kan awak dah buat yang the best. Kan awak yang masuk baru ni sudah pastinya kena lakukan lebih baik. Daripada apa yang senior dah lakukan. Kan? Okey, dan ini yang saya sebenarnya paling kagum lah. Kalau tengokkan saiznya kecil-kecil cili padi tau. Sebab kalau tengok tadi pun menjengkit tadi kaki dia dalam foto. Dah ada peminat. Tengok baca tu. Mana dia? Dah ada peminat dah. Musfi Yanti Muhammad, assalamualaikum dan selamat pagi untuk pengacara Fariha dan Haziq. Waalaikumsalam. Terbaiklah pasukan Army Red Warrior. Dan juga untuk Sarjan Sadatul Husna, anda memang hebat dan standing dengan kaum Adam. Anda telah membuktikan bukan semua wanita penakut, anda memang berani. Betul. Saya setuju. Memang berani. Berani. Aku pun takut kau senang. Takut. Dia berani. Memang kagum lah ya. Ya, kagum. Dia memang memerlukan keberanian tapi orang kata mindset Husna tu yang nombor satu. Saya nak tahu apa sebenarnya bila dah ni, apa sebenarnya ada teknik tak kena macam kita kena lamungkan ke ataupun macam apa sebenarnya masa nak ni? Tak ada teknik pun cuma cuma dia kena berdiri, dia tak boleh duduk. Dia kena fleksibel untuk nak land tu, kan. Waktu tu kita dekat atas tu kita dah kena mindset kita nak landing tu macam mana. Nak bagi lepas tu. Okey, contoh kita tahu jarak dia adalah 23 meter tu. Okay. Jadi tu cakap throttle. Throttle ada tangan kita. Kelajuan ada tangan kita. Kalau terlalu laju? Dia lebih baik orang cakap apa target tu
apa macam lebih daripada target tak apa lagi sebab kita takut apa-apa risiko kan sebab bawah tu kan ada orang. Biarlah juga. Weh, saya tak tahu lah orang yang berada di bawah tu pun kalau saya sebab dia keselamatan nombor satu kan, keselamatan diri kita dengan orang yang duduk sekeliling kita juga. Ya, tapi kalau kita tengok itulah ada juga mereka yang tidak memikirkan soal keselamatan. Bila ada juga mereka yang berlumba-lumba, berlumba secara haram, akan membuat aksi-aksi itu tapi di lebuh raya. Kan di luar daripada litar. Jadi nasihat daripada ni yang memang sepatutnya memberi nasihat. So pada saya nak buat aksi ni baik ke tempat yang sepatutnya lah. Tak payah di jalan raya bahaya. Kalau jatuh pun jatuh sendiri kan? Jatuh sendiri. Dengan tak pakai apa ni? Padding. Keselamatan semua kan? Macam Husna? Kepada golongan wanita? Golongan wanita kalau siapa yang berminat lah, bolehlah macam Akmal cakap ni, pergi tempat yang sepatutnya kita boleh training. Kan? Janganlah buat dekat. Kat jalan raya dia membahayakan diri sendiri dan orang-orang lain juga. Membahayakan dia. Kita membahayakan diri sendiri itu kita punya hal, tapi yang membahayakan orang lain itu. Membahayakan orang lain itu adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawablah. Tapi apapun kami salute dengan apa yang dilakukan oleh Sarjan Sadatu Husna Kamaluddin dan juga Sarjan Muhammad Akmal Syari dan juga tim Army Red Warrior. Ya. Moga ini kali akan mengembangkan lagi sayap. Kan tahu kan bila luar negara bila sayap boleh terbang. Boleh terbang. Dia tak naik motor. Dia tak naik motor. Terbang terus ya. Okay.